Hello guys, welcome back to my channel. So, untuk kali ini aku nak share tentang aku nak upgrade RAM. Ini adalah RAM yang aku akan upgrade, sama seperti kat dalam aku nak yang sama, iaitu brand GEIL Super LUCE. So, aku nak upgrade kepada 16GB. So, sebab kenapa aku nak upgrade RAM ni, komputer aku selalu hang disebabkan oleh RAM 8GB tu tak cukup dengan aku punya PC untuk menjalankan tugas seharian aku, iaitu aku banyak buka apps, so banyak multitasking dan juga guna untuk main game pun macam tak berapa nak support game-game sekarang kan. Dia punya grafik tinggi dan memerlukan juga RAM yang besar. Aku guna komputer ni juga untuk edit video. So aku guna Filmora 9 dengan kapasiti RAM 8GB. Dan software tu macam sedikit lag, sedikit lambat, tak lancar. So aku pun terpaksalah upgrade RAM ni kepada 16GB. Okeylah, dia punya kualiti, aku suka dia punya bentuk dia, shape dia macam sayap, very nice. Nanti aku tunjukkan, aku akan masukkan RAM ni ke dalam PC aku. Okey, apa tunggu lagi, jom kita mulakan. Hello guys, okey. Sekarang kalau kau dah tengok, aku guna hanya satu slot untuk RAM dan kapasiti RAM aku 8GB. Okey, sekarang nak tambah satu lagi RAM dekat satu slot juga berkapasiti 8GB. Sekarang jom kita pasang. Pasang aku punya RAM. Okey, dah siap pasang. Sekarang kita akan on PC untuk tengok detect ke tak detect aku punya motherboard RAM ni. Okey. Okay, kita buka Swiss power supply dulu. Okay, aku dah buka. Sekarang kita turn on PC. Okey. Kita tengok nyala ke tak. Okey, dah nyala. Sekarang kita beralih kepada monitor. Okey, sekarang tengah loading punya PC. Sekarang kita tengok spek RAM ni terdengar lebih jelas apa yang ada dekat RAM ni. Okey, aku beli RAM jenis RGB yang support SSL Racing, okay, single channel, brand Gale, okay, Super LUCE, okay, single channel DDR4. Berkapasiti 8GB. Okey, aku beli dekat Shopee. Nanti aku akan link untuk korang beli kalau korang berminat nak beli RAM jenis ni. Okey, sekarang PC aku dah terbuka. Okey, dekat sini okey. Okay, sekarang 589, maknanya okey dah detect 16GB, 8GB, 8GB, 2 slot. Okey, rasanya tu saja untuk
aku share pasal aku update RAM ni. Dah berjaya pasang. Okey lah, nice. Okey, rasanya tu saja untuk aku bagi tahu untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, share dan juga komen video ni. Jumpa lagi next video. Okey.